Kopdar Santai SLI Jabodetabek 22 November 2020 di Saung Cikunir, Bekasi. Kali ini Kopsan ini mendatangkan spinsel DFSK dan spinsel Hunter. Seperti apa nanti kita akan kulik, dan acara ini dibuat hanya untuk senang-senang kita saja. Mohon maaf jika ada yang tersinggung ataupun salah kata. Terima kasih. Selamat menikmati dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dadah. Halo, selamat pagi guys. Hari ini kita akan mengulik dua spinsel yang cukup unik. Ya, dua spinsel cukup unik. Yang pertama, spinsel ini dua-duanya sudah OH. Sudah OH, cuma beda bengkel gitu ya. Kita nggak sebut bengkelnya. Yang satu katanya kelihatannya lebih halus, yang satu kelihatannya lebih maco. Baik ya. Kita akan lihat mana yang lebih maco dan mana yang lebih halus. Ya, hari ini hari Minggu tanggal 22 di Saung Cikunir tepatnya. Inilah pemilik spinsel maco ya. Kita lihat bagaimana suaranya. Berikutnya kita akan menyaksikan spinsel yang katanya sudah halus. Ini dia. Ini sudah jalan berapa cukup lama, sampai lokasi belum dimatin mesinnya. Kebetulan anak istrinya ada di dalam. Kita mau lihat apakah ada asapnya. Kita buka yuk. Oke. Panas. Sabar ya. Om. Ya, Om. Kita buka, Om. Saksikan. Waduh. Wow, rupanya harus dibuka itunya karena udah panas kali ini ya. Oke, kita saksikan. Oke, nanti kita akan kulik biayanya berapa, apa aja yang diganti. Ini dia usernya, SLI Jabodetabek, Om Deddy. Oke, sekarang kita mau ngetes kopling. Oke, kopling apakah lebih ringan? Oh. Ya. Lumayan. Oke. Dapat lumayan ringan dari sebelumnya. Berikutnya, konon ceritanya kalau sudah dibawa ke Om Semrawut, gigi dua bisa jalan tanpa digas. Oke. Wah ya, jalan mantap. Kalau gigi satu otomatis pasti jalan ya, tapi ini gigi dua langsung jalan. Oke, luar biasa. Kita mundur lagi. Oke, sekarang kita coba gigi tiga langsung. Ses, tiga ya. Iya, gigi tiga juga dapat, tapi beda dengan gigi dua. Jos. Oke, sekarang kita sudah bersama usernya Spin Smooth, spinsel yang katanya
Spinsel DFSK. Nah ini sebelahnya Spinsel Kanter. Nanti kita kulik maco, ya. Maco. Oh maco, katanya nggak mau disebut kanter karena takut dimuatin pasir katanya. Oke, ini Om Deddy, kira-kira kemarin apa aja yang diganti? Ya paket loh semuanya, kayak metal-metal dan lain-lain itu udah ada paket-paketnya itu. Saya beli di R3 kurang lebih 3,5 juta. Terus ditambah kemarin tuh kebetulan kurkasnya patah. Kurkas patah. Kurkas patah. Saya bingung kan, saya nanya ke tiap penjual, mahal-mahal, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang second juga, wah. Saya bingung kan, akhirnya ketemu nih sama suhu kita nih. Dikasih saran, pakai DFSK aja. Pas saya cek, saya kira kan, karena di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur tuh harganya 3 juta. Pas saya cari ke pusatnya, yaitu di Tangerang, 1 juta nggak nyampe. Oh iya iya. 1 juta nggak nyampe. Murah banget ya. Total 3,5 tadi part R3 ditambah 1 juta, berapa? 4,5 jasa 3 juta, dan sisanya kayak oli dan lain-lain gitu, pokoknya kurang lebih 11 juta dah sama jalan ke sononya. Jajan, makan. Oke, cuma 11 juta untuk turun mesin ya, Om ya. Itu ganti dalaman semua ya. Ganti dalaman semua. Bukan dalam apa? Krukasnya. Krukas. Kan yang berat. Ya, krukas sama dalaman. Dalaman punya R3. Dalaman R3. Krukas punya DFSK. Total 11 juta udah termasuk gendong? Udah gendong beda lagi. Oh, gendong, beda gendong, lagi. Berapa sih? 2,5 ya? 2,5. Iya, 2,5. Paling murah itu, towing paling murah ya. Jadi total turun mesin untuk Spinsel sekarang cuma 11 juta, Bro. Bro. Partnya banyak. Partnya udah enggak usah takut deh untuk Spinsel. Oke, partnya katanya sekarang gak udah takut. Banyak. DFSK ada, R3 ada. Terus katanya ada tuh Futura ya. Futura lagi. Futura, ya. Futura. Oke. Ya, wah menarik ya. Spinsel DFSK cuma 11 juta, Bro. Sekarang kita pindah ke sebelah ya. Oke, Spinsel Kanter. Tapi nggak mau disebut kanter. Spinsel Maco. Oke. Total berapa deh, Om? Langsung totalannya. Kurang lebih berapa? 23, Om. 23, itu iya. Yang kehitung ya? Iya. Belum yang kehitung. Oke, kenapa kita sebut Spin Kanter di grup SLI Jabodetabek? Karena memang suaranya yang maco, maco ya, lebih keras setelah OHA. Kira-kira tahu nggak di mana yang bisa membuat mesinnya keras? Kelihatannya kemungkinan dari HLA karena HLA belum diganti. HLA. Jadi yang ganti itu kita yang mahal-mahal, Om. Cylinder head itu 6.500. Terus ada lagi timing chain itu berapa ya, Om ya? Kemarin itu 1,6. Terus kopling satu set 2.700. Terus yang mahal lagi ring piston satu set 2.200. Oke, oke, oke. Wah, catatannya masih banyak ya. Masih, karena ya. Kenangan ya. ini yang kejadian di Brebes ya, teman-teman. Iya, di Pekalongan, Om. Oh, di Pekalongan. Iya, saya towing ke Jakarta kena 2,5 juga. Aduh, padahal tinggal ke sebelah ya. Oke. Iya, jadi ini OHA-nya di bengkel AAAA. Kalau ini di bengkel RRR di Pekalongan lah, Om enggak jelas. Om enggak jelas itu. Oke, ya. Nah itu teman-teman, perbandingan Spinsel DFSK dan Kanter. Terima kasih.